beli perlengkapan bayi. Ini baju-bajunya. Merknya Omilen. Gak boleh warna sebut merek. Bahannya halus, wangi. Mantap. Lebih murah. 100.000. Halus. Dibanding yang ini 120.000. Bahannya kasar. Tapi ya lumayan lah, bagus. Kalau digambar kayak begini aslinya. Ini gendongan samping ada apanya nih? Oh, ada kantongnya buat untuk menyusuin. 174.000, mahal coy. Ini ada jumpernya, walaupun tuh jahitannya renggang-renggang tapi dipaksa beli, ya udah deh beli deh 18.000. Sepatunya lucu ya, gajah. Kaos kakinya waslapnya halus banget, bohong. Bedongnya, wah bedongnya mantep, halus. Yang ini lebih besar bedongnya tapi lebih tipis, halusnya lebih halusan ini. Ini masa pink warnanya. Popoknya ada 15, berarti satu lusin lebih 3. Perlapnya 2, satu yang besar, satu yang kecil. Yang besar 74.000, yang kecil 45.000. Guritanya baru 6, kalau belum cukup ntar mungkin beli lagi. Terus kita, nah, ini ada baju lengan pendek, baju lengan panjang. Warnanya beda-beda. Ini celananya juga, ada celana pendek, celana panjang, celana tertutup. Sarung tangannya. Total semuanya udah habis 1.450.000. Masih belum beli BH menyusui. Masih kurang stroller baby, kereta dorong. Terus apa lagi? Perlengkapan mandi belum, kasa, bedak. Apa? Kapas masih banyak, jadi mungkin kira-kira total budget habisnya mungkin 2 jutaan lewat deh. Lewat mana pak? Oke, itu aja semuanya.